Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pens TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Yang mana pada episode selanjutnya alur ceritanya akan sangat seru dan banyak sekali kejutan yang pastinya akan membuat sobat semua semakin semangat untuk menyaksikan alur ceritanya. Dan tentunya akan semakin banyak lagi adegan yang bikin baper di setiap episodenya. Karena kita akan melihat bagaimana kelanjutan hubungan Jepri dengan Nopia setelah Nopia datang ke rumah keluarga Wardana untuk menjenguk Brian. Kita juga akan melihat bagaimana dengan Kinara setelah Bu Astri, Pak Arjuna, dan juga Jepri akhirnya mengetahui kalau Kinara ternyata anaknya Roni. Tentunya sobat semua sangat penasaran dan ingin segera menyaksikannya. Seperti apa kisahnya, tonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, Brian begitu sangat bahagia setelah Nopia datang menjenguknya. Nopia juga benar-benar merasa tidak tega melihat Brian menangis karena kesakitan. Dan juga karena Nopia kini masih belum juga baikan dengan Uncle Jepri. Brian pun meminta Nopia untuk tinggal dan menemaninya bersama Jepri. Namun Nopia untuk saat ini masih merasa ragu untuk tinggal di rumah keluarga Wardana ya guys, karena dirinya masih belum baikan dengan Jepri. Nopia pun akan berusaha memberikan alasan untuk Brian agar Brian tidak terus-terusan memintanya untuk tinggal di rumah keluarga Jepri. Tapi sangat besar kemungkinan ya guys, Nopia akhirnya pasti akan menuruti permintaan Brian. Dan selama Nopia menemani Brian, Nopia akan banyak sekali dibuat meleleh dengan sikap dan perhatian Jepri, sehingga sedikit demi sedikit rasa kebencian Nopia kepada Jepri akan hilang dan akan mengubur keinginannya untuk membatalkan pernikahannya. Sementara Bu Esti bisa melihat dan sangat mengerti apa yang Nopia rasakan saat ini. Kalau Nopia sebenarnya masih sangat mencintai Jepri. Karena hal itu, Bu Esti akan melakukan apa yang sudah pernah Bu Astrid sarankan, untuk berusaha membuat Nopia dan Jepri kembali baikan dan melanjutkan rumah tangganya. Bu Esti juga akan bekerja sama dengan Bu Astrid untuk melakukan usahanya tersebut. Dan pastinya akan berhasil ya guys. Dan apa yang sobat semua harapkan pun akan segera terjadi. Nopia baikan dan bahagia bersama Jepri. Sementara Bu Astrid sepertinya tidak akan lama lagi akan mengetahui kalau Kinara itu ternyata cucunya sendiri. Dan itu akan Bu Astrid ketahui setelah Miranti, Jo, dan Samsul sudah ketahuan menyabotase mobil Pak Arjuna. Miranti sendiri yang akan mengatakannya kepada Pak Arjuna dan juga Bu Astrid. Karena ada kemungkinan Pak Arjuna akan melaporkan tindakan kriminal Samsul, Jo, dan Miranti setelah Pak Arjuna mendapatkan bukti. Dan bukan hanya itu saja, kebusukan Miranti yang lainnya juga pasti akan segera terungkap, yang mana kecelakaan Roni ternyata ada campur tangannya Miranti. Pak Arjuna dan Bu Astri pun pasti akan mengambil Kinara dari Miranti dan akan mengurusnya. Soalnya besar kemungkinan Miranti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Tapi apapun yang terjadi, yang terpenting Jepri dan Nopia tetap bersatu hidup bahagia dengan keluarga kecilnya ya guys. Bagaimana kisah selanjutnya? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran. Untuk itu jangan sampai terlewatkan. Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode sebelumnya, dan juga
prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.